aku zaman sekolah dulu, masa tingkatan 1 pergi sekolah lemau. Tingkatan 2 lemah. Tingkatan 3 tak semangat. Tapi sama kisah dengan dia. Dia tingkatan 5, tingkatan 4 baru semangat. SPM tu baru laju. Pasal apa? Pasal ada satu gadis tu masuk tingkatan 1. Dia tengok comelnya gadis tu. Lepas tu tingkatan 2, nampak je jelita. Tingkatan 3 kau tengok kening dia, lebat sikit. Lebat sikit tingkatan 3. Tingkatan 4 aku dah grad. Aku dah habis, dah habis dah sekolah. Aku jatuh cinta. Kerana tingkatan 5 aku nampak dia. Sayu gianya jelita. Aku tengok daripada matanya, nampak sinar-sinarnya. Kau ada macam tu dulu? Kau ada macam tu dulu? Kau ada macam tu dulu? Kau ada juga? Oh mak, semua ada. Sama bang. Sama. Keunggulan cinta dari sinar mata yang bergelora hati di taman berbunga. Satu impian, satu harapan, sudah pasti ada sebaliknya. Satu rahasia, engkau di mataku adalah cahaya perjalanan. Petang-petang tengok dia. Pasal dia selalu belajar sekolah petang, sekolah petang. Pukul 6, pukul 7 baru sampai rumah. Masa itulah datang hampir senja. Sedang aku merangkak dan kehausan. Cinta itu kau hulur tanganmu, membawaku ke atas semula. Satu, biar ku tebus segalanya agar di teman cinta yang suci itu. Itu dia cinta yang suci di hujung sana dari sinar mata yang ada keunggulan cinta yang membuatkan dia bergelora. Tingkatan 5 baru nampak dia. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Nama-nama? Nama saya Badrul. Badrul, nakal juga kau kan? Badrul, nakal lah. Kalau dipendeknya Bad, tingkatan 3 gangster, tinggi ni tinggi. Aku 180, dia 186. Tinggi yo, orang tinggi takut kat sekolah. Semua milik dia. Rupanya gadis ni masuk tingkatan 1 dah tanda dah. Dah tanda dah. Dah, nama apa akaknya? Nur Samsina. Nur Samsina, kau tengok sinar nama dia. Hari-hari dia panggil sinar. Di sini kita sinar yang menyinari hatiku, yang menyinari hidupku. Sinar, itu sinar FM, itu lain. adakah sinar FM daripada nama akak? Mungkin. Okey, kita bersama dengan orang jauh ni, non jauh di sana. Aku ingatkan dekat sini je, gombak je. Rupanya, mana dia je? Cetek-ceteki, mana? Bandar Satik Satan? Itu bukan. Mana lagi? Kajang? Alahai. Dia kata orang Abang Kajang. K juga, tapi K di mana ni? Kuantan Pahang. Kuantan Pahang rupanya. Ting-ting-ting-ting. Jauh non di sana. Datang kemari. Hari ni, dia beli kereta Alza Evan yang paling tinggi. Dia kata tak payahlah nak beli baru. Jimat cermat saja. Tadi orang Tuan Alza yang baru tengok kak. Dia tengok sama kereta aku. Aku beli mahal. Mamat ni beli murah. Tak ada. Marah kat aku. Dah milik dia. No, macam mana? Dia kan suka sun selalu. Cuk, ting-ting-ting daripada langit turun ke Bombay untuk orang Kuantan kita. Berapa yang ada untuk kat sinarnya? Wow, nampak batanya bersinar-sinar dari sinar mata turun ke hati. Hai, dia dah untuk akak kita. Akak sinar, memang bersinar lah mata dia. Pandai kau cari dia. Nasib baik sebelah rumah kau je. Kalau tak, mengelopong dia. Ting-ting-ting-ting. Oh, banyak. Lajunya dia ambil. Abang pijak kaki tangan aku. Dia cuik belakang. Sabar. Ada untuk abang-abang. Sini. Kita gelik sikit bang. Gini. Abang gelik ni macam ni lah kat sekolah tu. Itu Kak Sina suka tu. Ting-ting-ting-ting. Yalah ding. Anak dia tengok lah. Anak dia tengok lah macam dia. Daripada langit turun ke bumi
berapa yang ada untuk abang kita? Nampak macam satu cik. Okey, ini untuk abang. Abang bat lah. Bat yang nakal lah. Oh, nakal kan? Oh, habis awetnya dicari. Rupanya yang ni yang sinar mata dia. Sorry kak gua macam. Aku pun awet ramai juga. Tapi semua lari. Yang ni mari, mari, mari. Dia mari. Sebelum tu, abang kenal saya daripada mana ni? FB. Facebook. FB lah. So, macam mana gelagat saya di Facebook? Saya tengok macam okey lah. Macam okey lah. So, abang tengok kereta pun melalui Facebook kan? Melalui Facebook lah. Tengok kereta macam tu, macam ni, macam ni, macam ni. Tiba-tiba datang hari ni. Aku rasa lebih lawa daripada Facebook ni. Yelah, betul lah. Tengok depan-depan mata, tengok lagi cantik. Depan-depan mata, daripada sinar mata dia. Memang lawa lah kereta. Alza Evan, ting-ting-ting-ting. Dan urusan bersama dengan Cik Din Kanada. First time saya dapat customer yang mana datang terus nak ambil kereta. Dia percaya dengan Cik Din Kanada, yakin bersama Cik Din Kanada, hidup-hidup bersama Cik Din Kanada. Dia datang nak ambil kereta terus. Maknanya satu cerita sahaja, satu cara. Macam itulah sinar dulu. Aku pinang kau terus lah. Tak payahlah kita nak dodek-dodek. Jangan lama-lama. So, urusan yang paling senang eh? Tengok tukar nama abang tadi lah. Tapi lama tengok agreement baca. Risau-risau. Kan ada cas ke, cas tersembunyi ke. Betul. Abang takut cas tersembunyi. Abang dah tapering tadi, dah siap duit RM300 nak bayar kat aku. Tak ada. Tak ada. Insurans dia nak bayar ke? Tak ada. Semua duk masuk dalam semua. Hari ni bersama dengan Cik Din Kanada, urusan yang agak senang. Komen sikit bang. Urusan memang mudah lah. Tak perlu 3-4 kali nak turun naik turun naik kedai lah. Hanya just hantar melalui WhatsApp saja dokumen apa semua. Alhamdulillah. So macam mana, itu adalah urusannya. Pesanan dulu untuk mereka di luar sana bang. Nak cari kereta, nak beli kereta, pesanan sikit bang. Kepada anda semua di luar tu, kalau nak beli kereta baru ke second ke, berurusan dengan Cik Din. Mudah saja. Hanya sahaja di hujung jari sahaja. InsyaAllah di hujung jari. Aku dah cakap bang, kalau tak nak pun tak apa. Akak tu marah dia. Janganlah. Kau ambil terus, kau hilang kereta tu. Pesanan dia daripada Kak Sina kita, nak cari kereta, nak beli kereta. Pesanan sikit ya. Saya tu nak cakap Cik Din kan ada. Kan ada senang je. Masa dia apa buat kuih-kuih kat rumah tu, macam tu lah Cik Din kan ada. Ting-ting, ting-ting. Dia pun berdoalah aku, kesyukuran tercantum cinta jadi satu, biar ku tebus segalanya agar di teman cinta yang suci itu. Keunggulan cinta dari sinar mata yang bergelora. Gini bang, lora. Datang semuanya beli kereta hanya dengan Cik Din Kanada. Sudah pasti ingatlah nomornya di hati ini. Apakah nombornya di hati ini? 012340 0034. Sekali bakat, yeah. Berdoalah aku, kesyukuran tercantum cinta jadi satu, biar ku tembus segalanya agar di teman cinta yang suci itu. Keunggulan cinta dari sinar mata yang bergelora hati. Main-main sini, akak-akak sayang, abang-abang sayang, abang sayang, abang di mana? Sudah pasti ada sebalik. Bantulah saya dengan tekan button like dan button subscribe. Engkau di mataku. Urusan memang mudah lah. Tak perlu 3-4 kali nak turun naik turun naik kedai lah. Hanya just hantar melalui WhatsApp saja dokumen. Menyuruh segala yang tersembunyi, lama ku cari, sudah pasti.